Halo, ada yang bisa dibantu? Ini disapa ya? Oh iya, benar Mbak. Ini dengan disapa. Ini dengan Mbak siapa? Dita, Mbak. Oh, Mbak Dita. Oh iya Mbak, saya Viva dari TVRI. Kita punya program Perempuan Tangguh. Nah, sekarang kita punya tema yaitu handcraft. Nah, saya mau mengajak Mbak untuk ngobrol seputar kehidupan dan juga tentunya bisnis yang Mbak jalani. Apakah bisa? Oh, oke, boleh Mbak. Kebetulan aku lagi di kafe. Oh, lagi ngerjain project. Ya, iya. Oh, iya. Di Renjana. Oh, di Renjana. Aku iya. Lagi di Renjana. Mbaknya di mana ya? Oh, aku kebetulan di luar, di outdoor. Oh, di outdoor di mananya? Iya, di yang baju biru ya? Bagian samping. Oh iya iya. Oh iya, oh, Mbak. Iya, benar. Oh, oke deh kalau gitu aku langsung menemui Mbak ya. Oke, oke. Oke, makasih ya, Mbak. Hai, Mbak Dita ya. Iya, Mbak. Wah, aku izin duduk ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Mbak, ini lagi ngapain? Oh, lagi nyelesain gambar aja, Mbak. Oh, gambar pesenan ya, iya. Mbak Dita ini kan adalah seorang pengrajin, tapi pengrajinnya adalah yang lebih modern sebenarnya ya. Bagi digital ya, Mbak? Iya, lebih digital, karena di dunia digital tadi kan. Ini udah berapa lama, Mbak? Aku mulainya semenjak pandemi sih, Mbak. Awal-awal pandemi, belajar untuk sketching, belajar untuk coloring, mengenal apa namanya desain, baik itu untuk logo atau untuk personal use, semenjak awal pandemi. Nah, terus ini itu belajar otodidak atau memang ada kursusnya, Mbak? Sebenarnya kalau untuk gambar sendiri, dari dulu sih memang suka gambar. Nah, kalau misalnya untuk pendalamannya, kayak untuk kita tahu tekstur atau apa, itu aku ikut webinar kayak gitu, Mbak. Oh, ada kursusnya ya. Nah, ini kan kalau dulu kan kita suka gambarnya di buku gitu, di buku ya. Gambar. Itu bedanya sama di teknologi ini apa, Mbak? Kalau untuk gambar sih sebenarnya sama aja sih. Karena kan cuman medianya aja yang beda, media digital sama tradisional. Kalau misalnya untuk di digital, sebenarnya basicnya harus kita tahu yang tradisional dulu. Jadi kita untuk apa namanya memadu-madankan warna, kita udah tahu basicnya kalau untuk di digital. Oke, ini juga harus ada latihan khususnya juga ya, Mbak ya? Sering-sering latihan sih, sering-sering coba. Jadi tangan kita kan ngerekam nih, kalau misalnya bikin tangan harus gimana-gimana. Karena terkadang kan delay, entah apalah banyak ya, Mbak ya? Nah, terus kalau aku lihat nih ya, nanti aku sempat juga ngeliat Instagram Mbak itu banyak banget. Selain dari menggambar ini juga ada hampers ya, Mbak ya? Iya, di Instagram satu lagi, di Disapa Indo, aku juga ngerjain untuk hampers ulang tahun atau juga yang hari-hari besar. Oke, itu biasanya juga banyak ya dari apa ilustrasi gitu. Oh, ilustrasi juga ada di sana. Misalnya dijadikan untuk hadiah pernikahan teman atau hadiah anniversary di dalam tren kayak gitu, untuk dijadikan gift juga bisa. Oh, dari keluarga sendiri bagaimana nih supportnya, Mbak? Support kalau di desain maksudnya? Dari di perkantoran sebelumnya, terus di desain, itu gimana reaksi kalau dari keluarga sendiri? Keluarga sih nggak terlalu ini sih, nggak terlalu muluk-muluk sih. Selama, kan sebenarnya orang tua, apapun hobi kita sebenarnya selama itu menghasilkan, kayaknya orang tua nggak khawatir deh sama kita kayak gitu kan. Masih aman lah ya, masih Mbak. Masih aman lah. Ya, tapi kan terkadang orang tua itu menginginkan anaknya iya, kerjanya benar. Yang menjamin iya. Gitu ya. Karena kalau kita usaha biasanya kan ya naik turun. Nah, tadi kan ini udah dari 2020 ya, Mbak ya? Oh, 2020 aku ya. 2019 ya, Kak? 2020, 2020 awal pandemi. 2020 awal sampai sekarang itu gimana sih perjalanan bisnis ini, Mbak? Karena kan bisnis ini kayak apa ya, mungkin ada pasarnya sendiri, nggak semua mungkin masyarakat yang membutuhkan kan, Mbak. Itu gimana cara Mbak bisa mempromosikan? Sebenarnya
itu tadi seperti yang aku bilang, kalau di masa pandemi kita bingung cari susah kerja, cari kerja susah waktu zaman pandemi. Udah itu, jadi aku pikir apa sih yang bisa keluar susah waktu itu juga kan. Jadi apa yang bisa aku kerjain? Itu tadi masuk ke dunia digital, baik itu bikin aset atau bikin yang untuk customer yang personal use. Jadi dicoba-coba, sebenarnya coba-coba aja dulu awalnya itu. Jadi makin kesini, awal-awalnya teman-teman dulu yang order kayak gitu kan. Jadi makin banyak kita bikin portofolio di sosial media, orang makin itu aware kan, ini apa nih, unik gitu kan, gambar kita bisa jadi lucu kayak gitu. Nah akhirnya makin banyak lah itu yang order. Oh, yang order. Mm-hmm. Tapi promo juga sih, misalnya kalau misalnya untuk awal-awal dulu aku promonya lewat Instagram sponsor, Instagram iklan maksudku. Oh, iklan. Ya, iklan Instagram. Jadi kan promo-promo biasa-biasa aja dulu. Lo sampai punya Instagram sendiri sekarang juga udah dikenal ya Mbak ya. Itu ada kesulitan gak sih waktu mempromosikan ke masyarakat? Kalau sampai dengan hari ini sebenarnya untuk pekerjaan ilustrator masih sulit untuk diterima ya, 100% ya, kayaknya. Iya kan? Itu sebenarnya apa sih, cuma gambar aja, cuma itu. Padahal mahal sebenarnya gitu ya. Iya kok mahal. Sebenarnya sering sih dengar yang kalimat-kalimat kayak gitu, tapi kan balik lagi kebutuhan dunia digital ini kan terus ya, sebenarnya proses nggak sih Mbak? Iya, jadi aku selain nerima proyek yang orang menghubungin aku juga ngupload aset untuk apa namanya, desain digital ke market Microstock namanya, Microstock. Ngupload di web kayak gitu, jadi orang yang ngedownload kita juga dapat fee kayak gitu. Ya, karena digital juga dijual di dunia digital sekarang kan ya. Nggak perlu lagi kita mencari-cari orangnya gitu yang buat kan. Kita bisa langsung searching, tanyain langsung ya. Wah, itu keren sih. Sebenarnya itu adalah inovasi baru juga ya, perempuan tangguh. Karena dengan berkembangnya teknologi, sekarang kita juga bisa bekerja di dunia digital terutama. Apapun itu. Apalagi sekarang juga kayak konten kreator itu udah mulai bermunculan juga kan Mbak ya. Jadi nggak mesti tuh kerja juga di kantor. Nah, kalau Mbak sendiri ini enjoy nggak sih sebenarnya menjalani ini? Karena kan mungkin berbeda ya dari latar belakang Mbak. Terus juga ini di samping juga ini adalah hobi Mbak. Sebenarnya enjoy nggak sih menjalani hobi ini? Pasti lah enjoy. Kalau misalnya nggak enjoy, jadi gini, ada kutipan yang bilang kalau karya itu tidak hadir kalau kita ngeluh. Jadi kita harus enjoy intinya kan. Kalau misalnya kita ngeluh, ya kita nggak bisa mikir. Kalau misalnya customer mau, aku mau yang kayak gini, temanya ini. Kalau misalnya kita nggak enjoy, kita nggak bisa kasih solusi untuk customer kan. Jadi intinya harus enjoy sih. Harus enjoy, terus kayaknya harus moodnya dijaga terus. Betul gitu ya sekali, Mbak. Mbak. Terus kalau selama ini nih dari customer, itu sesulit apa sih menghadapi customer ketika banyak maunya mungkin? Karena kan, aduh mau desainnya A, B, C, D gitu. Itu gimana sih Mbak? Sebenarnya kalau customernya pengennya detail, misalnya aku maunya gini ya Mbak, ini. Itu sebenarnya menguntungkan untuk kita yang ngedesain. Jadi kita kan tahu gambarannya jelas. Nah yang sulit itu kalau customer tuh pengen terserah Mbak aja. Nah itu yang sulit. Jadi kan kita belum ada bayangan kepengennya customer ini tuh seperti apa sebenarnya. Makin detail dia menerangkan ke kita briefnya, makin mudah kita bikin sketsanya. Jadi ketika dia bilang mau warna ini gitu, aku pengennya warna ini Mbak, aku pengennya temanya safari misalnya, aku pengen nanti ada anakku yang umur 1 tahun di mobil bareng singa itu. Jadi kan kita kan ada gambarannya. Ya, tapi kalau misalnya Mbak, aku terserah deh, terserah Mbak, temanya juga terserah Mbak, jadi kan kita nggak punya bayangan kan. Keren banget sih, ini memang benar-benar membutuhkan apa ya, imajinasi. Inovasi, imajinasi terutama. Nah kira-kira bisnis ini berapa persen sih kedepannya akan dapat membawa Mbak mungkin kebahagiaan dulu, terus mungkin juga bisa memberikan kesejahteraan hidup untuk Mbak? Maksudnya gimana? Karena kan ini kan dunia digital, yang bisa dikatakan dunia digital ini bisa memberikan apa ya, kepastian untuk kita, karena kan lumayan ya. Dari segi materi. Iya. Kalau sebenarnya untuk ilustrator itu cabangnya banyak Mbak.
kalau misalnya dia pengen jadi ilustrator buku anak, dia bisa cari penerbit-penerbit atau penulis-penulis buku untuk ngajak kerjasama. Biasanya kalau misalnya ilustrator yang memang menggeluti buku anak, dia akan sebenarnya lebih banyak ke luar negeri untuk nerima proyek-proyek yang kayak gitu. Kalau di Indo ya ada sih, tapi kalau untuk fee-nya yang lebih besar kayaknya targetnya jangan di dalam negeri, harus ke luar negeri. Tapi kayaknya mbaknya masih ingin mencari yang selaras sama. Iya, sampai hari ini ya? Betul, sampai hari ini pun aku juga masih untuk style art-nya aku juga masih mencari-cari sih yang aku PW yang mana kayak gitu. Oke deh mbak, thank you ya udah banyak-banyak ini cerita-cerita dan juga menceritakan tentunya keluh kesah kita para fresh graduate kayaknya. Betul. Ya, apalagi pandemi COVID-19 kemarin. Terima kasih ya mbak. Oke, mbak. Dan Perempuan Tangguh itulah kisah dari Mbak Gita yang memiliki inovasi dan juga keterampilan di dunia digital. Dan untuk itu nantinya kita akan melihat lagi dan mengulik kisah-kisah Perempuan Tangguh selanjutnya. Oke mbak.